Tiada perubahan ketara ditunjukkan ketika membuat panggilan video kepada emak. Itu kata Siti Saadiah, 37 tahun, yang juga kakak kepada Allahyarham Muhammad Hafizi Supi'i, 25 tahun, yang lemas ketika melakukan aktiviti snorkeling di Pulau Poda, Aunang Krabi, Thailand. Siti Saadiah berkata adik kelimanya itu pada mulanya tidak mahu mengikuti rombongan syarikat ke Pulau Peranginan berkenaan. Bagaimanapun, selepas majikannya membuat pembayaran sempena hari keluarga syarikat berkenaan, Muhammad Hafizi akur untuk mengikutinya memandangkan arwah juga belum pernah sampai ke Thailand sebelum ini. Buat nak pusing pulau lah kan, dekat Krabi tu nak pusing pulau. So dia pulau yang kedua tu Pulau Ayam, dia kata lah Pulau Ayam tu dia orang berhenti untuk ni lah snorkeling ke kat situ, berenang tak pasti. Tapi dia turun, lepas tu kawan dia yang kawan kira yang berpasangan dengan dia tu naik bot sekejap lah nak ambil barang. Kemudian dia turun, dia mani-mani, dia tengok adik saya ni dah tak ada. Dia orang cari sebab biasa kan bot berhenti kat tengah-tengah kan, dia tak berhenti kat tepi-tepi bantai kan, berhenti kat tengah. Jadi dia orang mani, dia cari adik saya dah tak ada. Tapi dia jumpalah jaket. Dia jumpalah jaket tu, dia cakap ini nama sama adik saya John kan. Dia kata ini John punya ni. John mana ni John? Jadi semua orang cari dia. Semua orang cari dia, tengok dia dah terdampar dekat tepi pantai, dah tertiarap dekat dengan kayu. Kat dahan lah. Oh, dia dah hanyut ke pantai. Dia dah hanyut ke pantai. Masa tu dah tertiarap lah. Jadinya orang dah, orang terus jumpa, terus buat CPR dekat situ. Berapa jauh daripada yang saya dia, saya masa tu ayah tu pukul lepas asar tu baru dia maklum kat kami semua. Semalam asar. Ah, semalam lepas asar tu baru dia maklum kat kami semua. Ni ada tak yang pergi sana macam sebab semua bos dia yang uruskan dekat sana. Hmm.